Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket dari Shopee. Dan ini isinya adalah handphone ya. Oke, kita langsung saja unboxing ya. Oke, ini adalah handphone Redmi 9C ya. Ini untuk spesifikasinya dia ada triple kamera ya. Layarnya 6,53 inch. Baterainya 5000 mAh. Dan prosesornya MediaTek G35 ya. Ini masih disegel dan ini dibuat di Indonesia. Dan ini untuk chargernya 2 ampere ya. Dan ini untuk handphonenya. Ini warnanya sunrise orange. Oke, langsung saja saya hidupkan ya. Oke, di sini sudah selesai ya untuk pengaturannya. Tinggal tunggu beberapa saat sehingga handphone Redmi 9C ini bisa digunakan. Dan untuk spesifikasinya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Oke, di sini saya coba setting-setting yang lain dulu. Saya cek untuk kameranya. Ini ada beberapa update ya untuk aplikasi. Dan ini untuk layarnya responnya kurang ini ya, kurang sensitif ya, atau mungkin belum diupdate atau gimana ya. Oke, saya akan tes kameranya. Ini gelap. Oke, untuk kameranya sudah berjalan dengan baik. Jadi intinya untuk unboxing kali ini hanya sebagai dokumentasi saja bahwa handphone ini sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya ya. Jadi tidak panjang-panjang. Mungkin buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut silakan cetakan komentar kalian ya di bawah ya. Mau dites apa atau gimana performanya dari handphone Redmi 9C ini ya. Oke, mungkin segitu aja informasi pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka silakan like, jika kalian tidak suka silakan dislike. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya.